guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng Mutia di sini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe-nya. Ups, kenapa nih? Kenapa kok bisa jadi kayak begini, guys? Tiba-tiba badan ini menjadi seperti cacing ya. Oke, sepertinya kita harus mencari makanan untuk bertahan hidup di hutan di tengah pulau, bukan hutan. Ini kita kita harus rebutan makanan, guys, untuk bertahan hidup. Di sini Muspi masih ada di peringkat 27, peringkat 27, guys. Jauh banget ya peringkat 27. Oke, kira-kira bisa enggak sih nih? Burger. Yes. Pengen ada di peringkat setiap makanan itu punya peringkat, guys. Ternyata tadi makan burger langsung ada di peringkat 24, woi. Belum, gak naik. Makan apel mah, waduh. Ini pisang, ya diambil. Donat. Yah, gak juga, gak naik level juga, guys. Tuh, lihat di sebelah kanan ada papan peringkat gitu ya. Beberapa player di sini. Oh, bisa kesini juga ternyata. Wah, sumpah ini panjang banget. Ini ada tempat cari makanan di sini. Iya, awas, woi. Nah, tiba-tiba. Lah, kok? Oh, tadi kita. Ya, kok gak makan nih, gak makan apel. Ya, kok naik sendiri? Oh, di sini mungkin kita dapat makanan gratis apa gimana ya? Cuma muter-muter doang, guys. Ini tuh ice cream, lollipop. Wih, keren sih. Coba. Tapi masalahnya badannya nggak ngepanjangin, guys. Pengen panjang berapa meter ya kira-kira ya? Bisa berapa meter panjangnya? Oh, ini makanan-makanan, ada apel, ada nanas. Oh, ya. Ini apel. Jangan. Yes. Masih level 22. Apel. Ambil sebelum orang-orang ambil, guys. Ada cake, red velvet, nanas. Wih, banyak banget ya. Level kita belum nyampe nih, coy. Tuh. Ada burger. Coba. Kita makan burger. Ih. Enggak, jing. Masih 22, woi. Wih, hebat banget tuh yang udah di level 1. Enggak di level 1. Di peringkat 1 Kim Wahab. Dan Kim Wahab, coy. Ngeri. Wih. Di sana ada anggur, guys. Oke, kali ini bujurnya nih udah semakin panjang ya, guys. Nah, nambahin kan panjang kan tuh. Oke, pokoknya kita harus menjadi ular terpanjang sepanjang masa ya. Di sini banyak banget makanannya. Ini orang-orang nggak pada lapar apa? Nggak pada makan, guys. Wih, tapi masih ada di peringkat 22 aja. Cara kita naikin peringkat gimana ya? Mungkin ke sana kali ya. Nggak ke sana, kita ke sana. Apa nih? Persyaratan ping 400 maksudnya. Kita harus dapat 400 gitu. Gimana sih? Bisa masuk ini. Lah, persyaratan. Peringatan, Anda mati jika kepala Anda menyentuh cacing lain. Kalau di sini kita bakalan mati kalau kepala kita menyentuh cacing lain. Di sini agak ekstrim ya, guys. Woi, agresif amat tuh. Woi, tenang. Mati ternyata kita kalau di sini. Di level 24 lagi, guys. Kalau di sini kena juga enggak nih? Nah. Ada tempat-tempat yang kita datengin. Kalau kita datengin itu bisa membuat kita mati, guys, di sini, di situ maksudnya. Kesel banget. Tapi di sini banyak sih makanannya. Coba kita manjangin badan dulu aja kali ya. Masalahnya yang tadi kus kencang banget jalannya, bukan masalah sih guys itu. Nah, kita kalau nyentuh di sini tuh nggak bakal mati. Nah, enggak kan? Tapi kalau di yang tempat apa tuh tadi tuh? Ada gunung makanan juga, guys.
Tar dulu. Kita cari makan dulu deh. Woi, enak aja mau ngambil-ngambil makanan. Woi, senggol dong. Woi, enggak bagi-bagi, woi. Alah. Ngalangin aja. Lah, kenapa buntut gitu begini? Ngalangin wae, coy. Mas, wih, ada di level 19, enggak kerasa. Coba kita sabar dulu aja di sini ya guys. Sambil ih kok level ini sih? Level 20 lagi. Yes. Oh, ini kayaknya harga harga burger tuh agak lumayan mahal. Burger guys, burger. Waduh. Jangan. Nah. Ampun, dia kok enggak ngambil donat? Yes. Dapat anggur. Nah, di sini tuh kita lihat ada beberapa wahana ya, disebutnya wahana lah ya. Di sini ada pemakan gratis. Oh, pemakan gratis. Makanya tadi kita pas masuk sini itu bisa langsung tanpa ada makanan, kita langsung terisi sendiri, guys. Nih, contohnya. Tuh, Muspi kan enggak makan apa-apa kan di sini. Nah, dia tuh bakal nambah sendiri gitu guys. Kita cuma muter-muter aja dan ini tuh nggak mati kalau kita ketemu ini lain. Nih ya contoh tuh, nggak mati kan? Nah, aman guys kalau di sini. Cuma agak mengsong aja tuh, buntutnya agak mengsong gini ya. Nah, udah ada di level 19 tapi nggak seru ya kalau kita nggak rebutan makanan tuh. Yang jadi adrenalin keseruan kita itu adalah rebutan makanan nih kayak gini. Ambil pisang. Terus kita burger. Ambil sebelum ada orang yang melihat. Yes. Mari kita. Oh, ada di level 18, guys. Ayo semangat. Oke. Jangan. Ya. Mau. Ya. Ini bisa nih banyak. Pisang. Apel guys, oh ada petunjuknya tuh. Kemana cina? Oh apa itu? Bukan petunjuk itu ternyata. Nih di sini banyak nih makanannya nih. Tadi kan kita udah lihat si tempat. Wih, ada berlian. Bisa dimakan kah? Wih nih, dapat berlian langsung naik ke peringkat 17. Woi. Ada donat di ujung tebing. Kita jatuh enggak sih? Oh, enggak jatuh, guys. Ini mentok ternyata. Nah, tar dulu nih. Karena tadi kita itu ada di tempat makan otomatis. Nah, kita kan tadi masuk nih ke tempat pemakan otomatis kan. Nah, sekarang mau nyobain masuk ke tempat yang lain, guys, sambil cari makanan lewat-lewat. Kan lewat sambil ada PVP. Nah, ini nih apa nih? Oh, PVP itu yang tadi guys, yang kita kalau ketemu apa nemplok ke cacing lain, kita bakalan mati. Oh, enggak, sorry. Jangan ke situ dulu. Karena mau manjangin buntut dulu nih guys. Kita mau cobain ke gunung makanan deh. Sekarang kita mau cobain ke gunung makanan. Tidak cukup kelahiran kembali maksudnya. Persyaratan kelahiran kembali. Oh, gak cukup guys ternyata maksudnya. Kita harus sepanjang itu kali ya. Oh, kita harus panjang guys kalau mau masuk ke situ. Oke, jadi sekarang kita ini aja dulu kali ya. Speednya apa nih? Oh, pantesan yang tadi itu, yang waktu kita ada di PPP, ada orang yang super speed itu, ternyata dia pakai speed itu nih. Ah, ini makanannya kemana sih? Oh, ini. Ada burger. Yah, please. Yah. Ambil, guys. Oh, itu tuh. Jangan. Burger. Yah. Cepet ambil yang ini. Yah, pengen makan burger, guys. Oh, itu tuh. Enggak deh, ini apel, coy. Ini yang banyak aja lah. Ayo, kita
kita makan yang banyak agar badan ini bisa tumbuh hebat. Yo 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 yo, bukan tumbuh ya nih ya. Jatuhnya kayak manjangin badan. Panjangin badan aja coy, dan ekor. Apa sih ulat ya ini, ulat. Oh, burger burger burger. Mau burger, mau burger. Ye, tuh kan makan burger langsung naik loh ke peringkat 17 nih. Jarang banget tapi nemuin burger, guys. Mana ini, coba red velvet ya. Wah, enggak sih. Masih di level itu-itu aja sih. Mau, mau, mau. Eh, handphonenya kenapa nih? Yah, dia jalan sendiri, guys. Sorry, sorry. Yah, yah. Woi, jalan, woi. Yah, yah, kok jalan sendiri? Eh, ini peliharaan nggak bener ya? Ini nggak bisa dibiarin. Woi, diam, diam, diam. Sorry, guys. Handphonenya agak terlalu... Handphonenya ajaib. Kadang si handphone ini bekerja tanpa disuruh. Handphone ini tuh... Aduh, unik sekali guys. Kalian kalau mau beli handphone ini boleh ya, bisa di toko Oren. Asik, senggol dong. Harganya cuma 1000. Ini handphonenya bekerja tanpa dipegang ya. Oke, nanas gak menaikkan keadaan. Duh, kacau nih, pengen ada di peringkat 1. Wih, sekarang peringkat 1-nya bukan Kim Wahab, guys. Kim Wahab sekarang ada di peringkat 3 yang mengungguli Ninja Razin sama Ami Sharfai. Namanya ribet banget dah. Makan, 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 makan di restor terenak kayak gitu ya. Cuma di sini bedanya agak rebutan ya, agak ekstrim ya guys. Makan di sini tuh agak gimana gitu ya. Agak sikut-sikutan gitu kalau di sini. Woi, anggur nih, senggol dong, lagi mahal nih anggur. Jangan asal makan aja, bagi-bagi napa. Woi, berlian, berlian. Ambil. Yes. Dapat berlian. Ini ada tanda panah dari tadi, apaan sih? Rebirth. Oh. Di dasar ketidaktahuan ini membuat kita kembali ke nol lagi, guys. Ribet, udah jelas-jelas ribet. Itu tanda panah emang mengganggu hidup ini, guys. Jadi oke, sampai di sini aja video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.